Sidoarjo, kembali lagi di acara Sidoarjo Boys. Nah, kali ini Bindi lagi ada di tempat yang keren banget nih. Tempatnya ini budaya banget nih. Nah, sebelum kita kulik-kulik tentang kebudayaan, alangkah baiknya untuk kalian nge-follow Instagram Filosofi Sidoarjo dan subscribe YouTube Filosofi Sidoarjo. Nah, tema pada hari ini yaitu tentang kebudayaan. Kebudayaan ini penting ya, karena apa? Karena kebudayaan ini kan jati diri suatu bangsa. Jadi kita sebagai kaum milenial, kaum muda itu harus bisa melestarikan budaya kan? Betul nggak Mbak? Iya betul. Nah, kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat cantik sekali nih. Halo Mbak Sinta. Halo. Nah, sebelum kita kulik-kulik nih Mbak Sinta, alangkah baiknya kita perkenalan ya Mbak, biar lebih dekat. Karena di Filosofi Sidoarjo ini, selain kita belajar banyak wawasan, kita juga menambah teman ya teman-teman. Nama saya Sinta Fitri Novia, asal dari Desa Jogosatru, Sukodono, Sidoarjo. Nah, Mbak Sinta ini asli Sidoarjo, teman-teman. Mbak Sinta nih, sebelum saya tanya-tanya nih, saya pernah dengar nih Mbak Sinta memang juara lenggam Jawa di Sidoarjo ya Mbak, iya. Tahun kemarin. Iya. Nah, sebelumnya apa sih Mbak lenggam Jawa itu? Kan kita kaum muda ini banyak yang belum tahu nih Mbak tentang kebudayaan. Lenggam Jawa itu nyanyian berbahasa Jawa, biasanya diiringi gamelan, biasanya juga ditampilkan di pertunjukan wayang. Oh, seperti itu ya Mbak. Iya. Berarti Mbak Sinta ini sering-sering belajar vokal ya untuk mengasah itu tadi ya. Nah, Mbak Sinta ini dari lenggam Jawa, ini dari keluarga atau bagaimana sih Mbak bisa belajar-belajar seperti ini? Iya, memang dari keluarga itu turunan seni. Oh, turunan seni loh teman-teman. Wah, ini cocok ini dijadikan jodoh ya teman-teman, karena cinta seni, oke? Nah, setelah itu Mbak Sinta itu pernah merasa susah nggak sih menyanyikan lagu lenggang Jawa itu, kayak apa kesusahan yang didapatkan Mbak Sinta ketika menyanyikan itu? Kalau susah sih menurut saya enggak, soalnya sudah dari kecil belajar lenggam Jawa, jadinya enggak susah. Oh, seperti itu. Lalu Mbak Sinta ini apakah ada bakat tersendiri atau pernah sekolah-sekolah seni mungkin Mbak? Enggak, saya dari dulu enggak pernah sekolah seni. Dulu itu belajar lenggam Jawa itu cuman dari CD. Oh, dari CD. Didengarkan. Mungkin bisa sharing-sharing nih Mbak ke kita semua ya, bagaimana ini proses belajarnya dari nol sampai bisa seperti ini, bisa jadi juara lagi. Ya, cukup belajar aja, dimatengi gitu, sering mendengarkan, ya. Terus itu ya Mbak, kayak kita kadang-kadang ditirukan gitu ya Mbak. Ya. Lalu orang tua ini mendukung banget ya Mbak? Iya, sangat mendukung. Saya tanya lagi nih Mbak, awal karirnya bisa menjadi juara itu seperti apa ya Mbak? Apa kita izin ke orang tua dulu Mbak Sintanya atau bagaimana? Iya, dulu itu kan ada pengumuman itu ya, lomba itu. Terus aku izin ke orang tua, katanya, yo gak apa-apa lo melo'o, siapa tahu dapat juara. Nah, itu tadi yo gak apa-apa lo melo'o, itu artinya gak apa-apa ikut toh ya teman-teman. Seperti itu, anak Sidoarjo. Lalu Mbak Sinta ini, lenggam Jawa ini sebelumnya itu pernah nggak sih Mbak dengar-dengar tentang lenggam Jawa sebelum jadi pemenang? Apakah langsung Mbak Sinta itu belajar dari CD, langsung ditirukan, apa sebelumnya di sekolah itu pernah kayak diedukasi tentang apa itu lenggam Jawa, seperti itu Mbak? Itu sih dari keluarga, kan biasanya Mbak Kung kan wayangan gitu, dulu sering ikut nyanyi, terus tahu apa itu lenggam Jawa, akhirnya belajar. Pas seperti itu. Nah, kita jeda dulu ya rekan-rekan.
cinta. Kita lanjut ya Mbak sering-seringnya. Iya. Sekarang mau tanya lagi nih, Mbak Sinta ini apa sih yang membuat menginspirasi atau yang seperti defensi gitu loh Mbak, sampai suka dengan Lenggam Jawa? Kalau ya suka aja gitu sama Lenggam Jawa, soalnya kan lihat biasanya kan juga yang kalau dulu kan manggung gitu, kok enak gitu jadi belajar gitu. Baik, baik. Berarti tidak ada yang menginspirasi ya Mbak, jadi Mbak Sinta sendiri suka aja. Suka aja. Lalu Mbak Sinta, saya mau tanya nih, semisal nih ada teman saya atau saya sendiri nih kepingin nih belajar Lenggam Jawa atau sudah memiliki bakat tapi tidak tahu harus ke sanggar mana. Mungkin Mbak Sinta ada saran-saran untuk belajar Lenggam Jawa gitu. Kalau sanggar itu saya kurang tahu ya. Tapi kalau sekolah itu ada SMA Negeri 12 Surabaya. Di situ sekolah kesenian khusus seni-seni gitu. Di situ mungkin bakal diajari lebih banyak ya, Mbak. Iya, ada karawitan. Ada Lenggam Jawa juga ya. Iya, karawitan biasanya sama Lenggam Jawa itu. Oh iya, dengar-dengar nih, apa Mbak Sinta pernah mendengarkan Petis Sidoarjo nih, lagu Petis Sidoarjo? Iya. Bagaimana itu, Mbak? Mungkin bisa dinyanyikan atau dikulik-kulik filosofinya dahulu? Petis Sidoarjo ini diciptakan oleh Mas Anom Surono. Lalu untuk penata musiknya itu om saya, Om Hendro Novi Prabowo. Dan pada saat itu penyanyinya kalau nggak salah namanya Diana Amalia nggak tahu. Terus lagu Petis Sidoarjo ini diciptakan untuk mengikuti festival lomba lagu pop daerah di Malang, se-Jawa Timur untuk mewakili kontingen Sidoarjo. Pada saat itu Sidoarjo mendapatkan juara umum. Hebat banget ya Mbak Sinta. Itu dari omnya sendiri ya Mbak? Iya. Mungkin bisa dinyanyikan Mbak, saya kan kepo gimana lagunya kok booming sekali itu Petis Sidoarjo. Ya, boleh. Silakan Mbak. Cowok-cowok merapat ya ini. Silakan Mbak. Iki petis locak Sidoarjo, murah kapi saben dina tur mikono, enom tuwo mugi kerso ati reno, pancen gak salah dasare murah tan kuciwo. Petis Kupang uko ono petis urang kang kawentar rasane wos kumandang, ojo samar riko wati katakian, apiar sumapiar saben-saben pasar ono dasaran, sing nyemak rada pikat kuriam putar mantap pancene petis bumbu sedap, wewet kena makanan yang diturun temurun misur, kualitas ora luntur ora mokan yen petis dibutuhke dedaharan sing nyamleng resepake koyoto lontong balap lontong Kupang tahu tole tahu etek tahu campur rujak cingur petis Kupang petis urang petis pancen paduke unggulan Sidoarjo. Waduh Mbak, saya merinding sekali loh Mbak, ini di sebelahnya Mbak.
suaranya memang top sekali, Mbak. Terima kasih. Mbak, saya boleh nggak sih diajar-ajarin nyanyi seperti itu? Kan juga pengen cewek seperti Mbak gitu. Bisa nyanyi diceri, Mbak? Langgam Jawa? Iya, langgam Jawa, Mbak. Umpamu seliramu sekar melati. Sudah, Mbak. Nah, saya coba dulu ya, teman-teman. Bismillah. Umpama seliramu sekar melati. Belum bisa ya, Mbak. Nanti setelah acara ini saya harus belajar nih ke Mbaknya ya. Mau kan, Mbak, ngajarin saya? Boleh. Oh, baik. Satu kali lagi dong, Mbak, diajarin apa nyanyi lagi? Judulnya. Iya, yang lainnya. Iya. Diajarin yang sedikit aja, Mbak, biar saya terasa gitu suaranya ya, Mbak ya. Lagu Wuyung ya. Iya. Laraning loro. Lagi? Cukup. Saya coba ya, teman-teman. Loro, kok kayak banci ya, teman-teman? Sudahlah, lupakan. Lebih baik kita itu aja deh. Tanya-tanya ke Mbak Sinta lagi aja ya, teman-teman. Sudah lupakan suara saya. Nah, Mbak Sinta, apa nih pesan untuk kaum-kaum milenial nih? Mbak Sinta, saya lihat di rumahnya ini banyak sekali tempelan-tempelan budaya nih. Ini emang penghargaannya Mbak Sinta atau gimana nih? Ini penghargaan Mbah Kung. Dapat juara wayang biasanya. Memang sudah dari darah-darahnya seni ya, Mbak ya. Ingin bertanya lagi nih, Mbak Sinta. Pernah kolaborasi atau bernyanyi dengan siapa nih yang paling dikenang, Mbak Sinta? Pernah bernyanyi sama almarhum Didi Kempot. Wih, almarhum Didi Kempot. Yeah. Bagaimana, Mbak, sharing-sharing ke kita nih? Ya, dulu itu pas waktu manggung-manggung tuh sering sama Didi Kempot itu. Di Kenjeran, pernah juga di Jawa Tengah. Terus pernah juga ngomong gini orangnya, tak tunggu suksesmu yondo gitu. Jadi pernah dikasih ujangan atau pesan seperti itu ya, Mbak? Wah, hebat sih, sekarang sudah dijalankan ya, Mbak? Iya, alhamdulillah. Nah, ini kesannya apa nih buat kita-kita semua nih, kaum milenial harus tahu budaya. Apa pesannya, Mbak Sinta? Sebagai generasi muda, kita harus mencintai seni budaya peninggalan dari nenek moyang kita. Ayo kita lestarikan. Bisa dengan mempelajari agar terlestarikan dan jangan malu. Wah, ya siap. Karena biasanya itu kan sering sekali ya. Kaum milenial itu benar buka Instagram ya, Mbak Sinta, tapi bukan kebudayaan yang dibuka, baik Mbak Sinta. Nah, itu teman-teman pesan dari si cantik Mbak Sinta. Nah, kalian bisa follow Instagramnya Mbak Sinta ya. Silakan Mbak disebutkan apa Instagramnya, Mbak? Sinta.fn. Subscribe YouTube-nya juga, barangkali jodoh. Apa, Mbak, nama YouTube-nya, Mbak? Sama juga Sinta.fn. Oh ya, baik. Nah, cukup sekian ya, Mbak Sinta. Terima kasih banyak sudah sama-sama mau ditanya-tanyai tentang kebudayaan-kebudayaan. Nah, saya mengingatkan kembali, jangan lupa follow Instagram Filosofi Sidoarjo dan subscribe YouTube Filosofi Sidoarjo. Karena di Instagram itu kalian bisa mendengarkan atau melihat seputar kebudayaan pariwisata di Sidoarjo. Nah, jangan ngaku jadi arek boys nek gak ngerti kebudayaan. Sampai jumpa.